Sonic. Nah. Bangsat tadi si penyakitan. Ini kayaknya ngelawan Yuga deh udah ini deh. Roberto Hongo ini dari Brazil ya? The new long shot, the drive shot, nama jurus barunya. Ini susah sekali. Roberto. Coach si mewa itu. Oh, pelatih SD-nya. Roberto, tahun berikutnya aku akan berangkat ke Brazil. Setelah mendapatkan kemenangan ketigaku di nasional Jepang, aku akan ke Brazil. Dari dulu orang Brazil selalu di ini ya. Kalau football itu kan yang paling dilihat American ya. American football tuh ya namanya juga American football ya. Yang pasti paling dilihat tuh orang Amerika. Kayak lu main nonton ISIL tuh pasti panutannya orang Amerika. Tapi kalau bola tuh pasti Brazil. Kozo Kira, Okinawa Youth Soccer School. Oh, ini nih Kozo ya. Yang ngajarin si Yuga tendangan maung kan. Lawan siapa ini? At long last, akhirnya pertarungan nasional. Our first opponent is Azumi Tsipresen. Oh, tim dari Osaka. Ya ini pertarungan nasional teman-teman. Si Yuga perwakilan dari mana ya? Ini lawan tim dari Osaka nih. Roberto itu teman bapaknya Tsubasa. Hah? Terus dia punya penyakit hampir buta juga. Oh, tahun ini banner itu adalah milik kita. Anjing. Ini si oh, dari Osaka Azumi. Si Azumaichi. Dari Nagasaki. Si gondrong anjing. Oh, mereka dari Nagasaki nih ceritanya. Dari Hokkaido. Hikaru Matsuyama. Tadi Tachibana dari mana teman-teman? Lihat line up-nya Toho, Yuga enggak ada di sini. Hah? Oh iya enggak ada. Namanya Yuga enggak ada di line up. Kita beruntung dong kalau gini kata Rio. Tadi Tachibana dari mana, guys? Ini kita ngelawan siapa dulu ya? Oh, lawan tim Osaka dulu. Kuat di defense-nya ini. Oh, Soda pasti bakal ngejar Tsubasa, jadi hati-hati. Oke, triple victory nasional nih kita lihat. Si Makoto Soda ini back ya dia ya? Kita akan makan Nankatsu. Posisi di mana sih dia? Oke, first match. Oh, Nankatsu tuh dari Shizuoka. Lawan tim Azuichi dari Osaka. Koi. Anjing. Ada timnya Urabe. Wow, Urabe dan timnya datang menyemangati kita. Oi, temera. Ukareteru nja neyo. Nani? Siap-siap match-nya. Kalau lihat dari dekat kamu kayaknya gak sekuat itu ya kata si Soda. Ya. Dribble move and shooting move.
Ini ada Totora dulu dong. Oke, okay, let's go. Hold kotak will dribbling to fill the kick out. You can do this right evading with dribble. Anjing, ntar dulu goblok. Aduh, ini pakai Tsubasa tuh susah banget sih ininya. Apa namanya, ngehindar dribblingnya harus pakai R1 itu kayak main parry gitu, harus pas. Nah ini kan udah anjing tadi. Sok lewat. Oh R2 ininya satu laginya. Oh gua ngerasa kayak abis ngelewatin dua orang charging-nya lebih cepet ya. Coba lagi, sekali lagi. Yang pertama R1, kalau ini R2 gimana? Yang R2 tuh, oh R2 lebih banyakan banyak ininya, apa namanya? Dribblingnya. Buat latihan ngindarin slidingnya soda. Iya bro. Yuk, exit yuk. R2 tuh kayak dribbling yang dibawa puter bola gitu ya. Kalau R1 dia bawa ke atas. Kayak wantu. Anjing. Gue ngeliatnya kesel anjing sumpah. Yuk coba. Ganti jadi Kazuki Ito. Dah kick off. Oh iya. Nah ini baru jadi striker dia di sini nih. Nah, keluar skillnya. Wah anjing ditangkap lagi goblok. Aduh, drama dulu. Bentar. Ditahan ya masih soda nih. Eh anjing, nah bisa hilang. Oh, tabrakan pisau namanya anjir. Si Gelo bisa hilang anjir. Emang ngeri sih itu backnya. Bisa pak. Wah goblok, jago anjing si soda bangsat. Nagano. Oh, dapat buff lagi nih 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 nih. Eh. Masuk nih gua nih. Gol pertama siap-siap. Anjing si Soda jago banget tackle-nya goblok. Masuk dong bro. Masa gak masuk ajik. Anjing si bajingan. Latihan aja ini gua masukin. Latihan aja ini gua golin aja. Eh. Anjing. Tahan. Tahan. Cakep. Nice. Wah, goblok kaget gua. Tuh, masuk. Nah. Ya Allah, ditenggar tuh orang. Mampus lu. The real back Takasugi. Aduh. Tuh men Kisugi lewat. Masuklah bro, gol ini anjik. Hmm.
Bangsat. Tackle bajingan anjing. Dia vision lagi. Duh, dikit lagi. Itu baru kapten, bro. Itu baru kapten, bro. Masih lagi kubah Jumatan. Cakep banget, anjing. Itu baru kapten. Dari tengah juga masuk. Terus lewat. Duh, anjing kejauhan, oi. Hai, bro. Yuk, view. Mau lihat gol cakep kalian. Gila ini si Subasa nendangnya kenceng banget. Eh dari tengah aja masuk loh. Nah anjing jangan sampai kena soda lagi lah goblok. Kesel aing lihat si Kosoda. Sabar goblok. Lu harus nguras stamina kipernya dulu. Banana shot. Waduh backnya masuk eh goblok. Banget shot. Anjing gua kira. Gua kira masuk tadi. Ya Allah kemencet anjing. Maksud goblok. Semangat banget gua. Aduh diambil lagi. Kau bro, tetap kawal 82 api tapi. Kau 82 bro. Do, kejauhan bro. Pas kemana sih lu? Aduh, ajik. Agak dong. Ayo, dikit lagi. Enggak, enggak. Masuk nih bro, lihat nih bro. Aduh, ini soda, bahaya nih. Anjing dia jago banget dribblingnya. Sok Izawa, pas dulu. Bisa. Pas mah masih bisa FIFA, gua agak bingung. Aduh anjing diwanto lagi. Mampus goblok anjing. Goblok anjing mainnya solid soccer anjing. Emang goblok. Lewat, yuk Kisugi. Aduh anjing dihalangin bangsat masih ada orang. Nggak, anjing ada merah di sini bangsat. Mau lu tackle apa ya orang yang mati juga. Orang tadi yang jantungan aja masih boleh main anjing. Aduh, goblok backnya bajingan. Ini udah mau masuk bro, jangan sampai half time yuk. Anjing, kusibinya di dash mulu dah. Anjing, itu mah puyol anjing backnya anjing. Yuk, lempar yuk. Sok. Dua orang ya. Aduh anjing staminanya habis. Aduh anjing baru mau gua oper. Ini sengit juga ya gua mau masukin 2-0 susah banget. Ya Allah. Cupu banget anjing. Drama dulu bro. Duh, jing, mau masukin 2-0 berat banget. Ini diajarin sama AA. Gak bisa goblok. Kiper tuh harus lu cicil mulu. Anjing, iya sih tapi emang tebel banget sih tuh backnya dari tadi. Gila. Bisa. Taiwan gitu main. Ayo. Boleh. Supaya gak bisa ngelain gua. Sini bro. Lawan gua bro, ini beda lah sama bola biasa sumpah. Ya basicnya mah sama, cuma gede ada jurus-jurusnya doang. Enggak sih, lu kiper tuh gak bisa tembus kecuali stamina dia habis.
Ya udah gocek-gocek aja kipernya. Enggak, harus lu tenang-tenang terus. Tenangnya palanya. Baru masuk. Anjing si culun anjing. Mana Bu? Halo Om Mumu. Mumu. Duh, tadi. Ya. Tadi gara-gara di-tackle ya? Oh iya, inju apa namanya? Luka waktu SD. Oh, anjing si Subasa enggak main. Gara-gara di-tackle tadi, keluar lagi lukanya ya? Sasuga oja nan kedo. Berarti ini diganti nih? Oh. Iya, anjing gak main sih Subasa ya. Gara-gara tadi ditackle sama dia. Anjing. Kita lihat Manabu apakah bisa memberikan gol, teman-teman. Tapi gak apa-apa lah, kapten kita tadi sudah memberikan satu gol. Walaupun dia tidak main sekarang. Aduh. Ini backnya tebal banget tapi asli dah. Masuk nih Kisugi nih. Wah. Mampus. Ini si Manabunya di mana, Bro? Masih main tuh Subasa. Aduh, Take. Anjing. Yes, masuk yuk. Anjing tiang maksat. Ambil, aduh. Nah, lewat. Taki. Fish shot. Tahan back gak ya? Enggak. Oh, masuk. Oke, dikit lagi yuk, bisa. Aduh, tiang, goblok. Oke, lewat. Kita lewatin back imba aja mereka. Aduh. Si Subasa staminanya gak bisa naik ya gara-gara luka dia ceritanya. Aduh, anjing padahal R2. Oke, nice. Takasugi. Backnya Nankatsu juga bagus kok. Ya Allah. Tunggal muru, aing. Oke. Masuk yuk. Masuk yuk. Anjing charging-nya lama gini, Bro. Ayo dong, tendangan kapten dong. Gua coba adu salto lagi dah. Ini masuk anjir. Ih, apa sih? Nagano, oper belakang. Nah, ini nih gua bingung di sini nih. Oh, kotak segitiga bulat X ininya, adunya. Iya. Oke, gua ngerti. Gol! Lihat. Mati anjing licin tangan lu kan bangsat, udah capek lu kan gua ewe terus. Sok, maju. Lu mau golin gak? Sok, sana. BAM! Ay, kamu kunaon, Subasa? Kunaon, ay, kamu? 82P, OTW. Dia kenapa, anjir? Oh, dia masih belum bisa rendang kayak gitu, katanya. Oh, kakinya belum bisa buat nguasain drive shot tadi, teman-teman.
Aku gak bisa nyoba itu lagi. I know we able to try that again this match. Oh, kaget sih Sonaya anjing. Oh susah katanya Ibu Tessa hard to get the spin. Ke ini aja ke atas gawang gak masuk tadi. Oh, anjing mau main licik lu jangan bilang. Oh kalau misalnya dia nendang kayak gitu lagi kakinya pasti bakal lebih sakit. Cukup, udah cukup Tsubasa. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Anjing mau di tackle lagi nih feeling-feelingnya nih. Bobo gua mau di tackle lagi nih. Bobo mau di tackle lagi nih. Di Razor tackle lagi. Sokisugi amanin angka dulu aja. Sama gue kira juga masuk ternyata kena ke atas guys. Lihat nih kapten, aduh. Si Tsubasa stamina nya merah terus nggak gara-gara sakit ya. Sok masuk gue saltoin lagi. Alah. Baru shot Kisugi. Nice. Ya. Whatever bitch anjing. Wah, bikin 3-0 nih. Si Tsubasa stamina-nya merah guys, enggak bisa. Sok pada maju. Sok maju anjing. Eh, sih ya goblok. Aduh, seri lagi anjing. Duh, nani. Nice. Gue udah bisa menguasai permainan. Sok, ke tengah lagi, kita kasih. Aduh, anjing. Kita saltoin lagi. Aduh, serang lagi, goblok. Aduh, sorenya maju. Goblok, anjing back mau maju. Segel, anjing. Sok maju bro. Maju kan bro. Aduh baru aku dijaga adik. Gas. Duh seri lagi oi. Anjing kita start mulu dah. Belum lomot. Sok maju lagi, mau disaltoin lagi gak? Gua golin aja lah, gak dong! Apa di belakang lu? Nah, Kisugi masuk nih. Gol! Aduh anjing ada backnya, jabluy! Ini yang Vision kita kan? Alam mereka, oh mereka dia nge-vision. Anjing gak akan gua kasih goblok. Aduh, nah lagi. Ini harusnya masuk ya. Harusnya masuk ini. Sini, ayo lagi main Tsubasa anjing rame, sini gerak. Dari tadi ayo ngadu salto, imbang mulu. Gimana guys ya caranya menang adu salto ya? Gimana ya caranya menang adu salto ya? Gua pengen coba menang adu salto. Ayo dari tadi adu salto kalah tap mulu anjir. Aduh anjing salah lagi. Mainnya kayak peri-perian kalau kata aing mah. Terus mana harus bisa nyicilin darah kipernya? Nyicil darah kipernya. Si kiper tuh punya stamina nih ya. Ini yang cicilin nih. Tsubasa-nya enggak bisa ulti lagi.
Oh iya, gue punya Vision, lupa. Ada ceritanya, Dim. Ini lagi terluka dia. Jadi enggak bisa OP. Taki. Enggak bisa. Enggak masuk ini. Kipernya masih ada darahnya tuh, harus dicicilin dulu. Kayak ngehitin HP-nya dia gitu. Nah, ini peri-perian. Nah, itu peri-perian tuh. Taki. Anjing. Sumpah pakai Taki enak banget. Gol. Wah, masih ketat. Lagi Taki, masih V-shot ini. Menang gua 3-0, bro. Draft shotnya gak bisa dipakai lagi, kenapa ya? Tadi kotaknya nahan. 3-0 doang, bro, sorry nih. Bagus nih gambarnya. Bagus aja. Terus seru anjing, semua seru banget, goblok. Soalnya gak kayak main bola, beneran main bola. Tapi nama Tina katanya bisa buat yang karakter sendiri. Gak tau, Aing. Ini mah lagi ceritanya Tsubasa. Menang 3-0 dengan Tsubasa sakit kaki, guys. Masalah merah-merah Tsubasa tuh gak mau full. Dia lagi terluka kan dari kakinya. Jadi tadi drive shotnya cuma bisa dipakai sekali. Tuh. Tadi tuh drive shot kan, kata si Soda. Tapi gue masih bingung di ini sih, guys. Di adu salto, itu gimana caranya bisa menang tadi. Gue udah coba nge-tap bullet segitiga kotak, gue pencet semua tadi gak berhasil. Oh, kuasai draft shootnya, Tsubasa, kata si Soda. Anjing sia, goblok, nge-tackle kaki aing, jadi terluka kaki aing. Itu draft shootnya belum dikuasain penuh. Si Tsubasa edan pisan anjing, nendangnya tadi saat, tapi belum dikuasain. Dia belum ketemu juga nih. Yuga tuh gak masuk kesini. Timnya masuk, tapi setan gak ada di roster aja. Gara-gara yang masalah main penyakit jantung, tau gak mana? Oh iya. Ini kan cowok ya, SD banget tau. SMA. SMA, ada yang SD-nya. Aing belum nonton yang remasternya aja. Seru katanya. Soda suaranya mirip Subaru. Pas Hiro draft shotnya bertubi-tubi, Pi. Nah tadi yang ngegolin striker kita mulu ya, bukan si Tsubasa. Pelatihnya. Ya sih, Makoto Kitazumanya. Nah ini Yuga nih, anjing nih. Kyoten! Yuga-san! Kato-kun. Iba, Yuga. Bang Obi biar masukin gol pakai Tsubasa harus main dribble. Lalu cara menangnya salto itu harus rapid. Di gitu-gitu terus ya. Satu tombol apa empat tombol? Soalnya tadi segitiga kotak bulat X semua. Oh anjing. Taruh di kursi cadangan si Yuganya gak dikasih. Iya. Oh coachnya ternyata gak dikasih main. Dihukum gara-gara yang jantung itu. Jadi saya tetap lagi apa sih motor ini-inian yang sakit jantungnya tuh ngedrop. Siapa sih namanya yang lupa lagi? Niba is back. Anjing Wakabayashi baru balik dari Jerman sih. Ya. Baru bulan dari Jerman dia ini. Belum. Teks aku kalau kamu kalah ya. Aku pengen dengar siapa yang ngalahin kamu. Siapa anjir? Ketemu orang yang jajan sih itu lagi. Tuh kan bener anjing. Si Taro ada di Jerman juga ternyata. Oh dia hidup di Paris. Bapaknya seniman. Aku ketemu sama dia di Eropa waktu dia ke Jerman. Soalnya nama aku muncul di majalah Prancis. Lalu biar stamina gak gampang habis, stamina harus gimana caranya? Anjing bentar, aing Windows dulu. Mana sih? Harus bisa chain skill dribble biar stamina gak kekuras banget. Oh berarti harus bisa terus-terusan lewat ya?
Si Misaki ada di Perancis ternyata. Untung dia masih sehat dan masih main bola. Kacau. Timnasnya sih yang jago kalau kata Aing mah. Anjing lawan Tachibana Aing bangsat. Lawan tim mana wa? GG ini. Ya udah yuk. Ini GG pisan anjing. Goblok ya doaan anjing ngeri anjing. Bisa lo dia jatuh dan di loncat. Iya anjing. Gelo anjing ini si berdua ini. Nishiki ga okachu. Kono shiai. 1 kaisen de kega o shita tsubasa o yasumase yo. Kasian banget sih juga anjir. Waktu lawan yang penyakit jantung tadi tuh. Tapi ya aneh, kayaknya gara-gara dianya masih gak ngebantuin deh. Pas dia lagi ada hadapan berdua, siapa sih Misugi-nya jatuh. Terus si Hyuga-nya tadi tuh kayak langsung hilang kontrol bola gitu. Bukan ngebantuin malah itu, jadi kayaknya dihukum coach gara-gara itu. Coba lihat ya, Hyuga main di nasional gak guys kira-kira? Si tendangan macan kan, si Maung aja gak? Hai Doniba anjir. Masawa Makazuo. Anjing ini jurusnya kayak gimana lagi? Dramanya kayak gimana nih, gua mau lihat nih. Wah anjing, aing deg-degan anjing. Lawan Tachibana bersaudara memang jago ini mah. Ada, Misaki-nya di Paris tadi kan. Kan waktu SD doang sama Misaki mah. Oh, udah lama ya katanya. Masih udah gede anjing. Ya doan. Si Huntu. Ada juga tuh main nanti. Main nanti loh katanya. Main sih juga. Main katanya. Apa nih? Long pass move. Anjing sih. Nah iya sih kehet anjing nu jantungan teh. Goblok anjing kesel aing liatnya. Ini mah tadi gua udah nyobain juga tuh kan Izawa kan yang paling enak buat ngepas tuh. Long pass-nya enakin. Heeh. Kicar. Coba banget anjir itu long pass-nya. You can turn it directly into shoot by holding kotak. Oh, ini yang bisa langsung di pass anjir sekarang. Dah, yuk. Udah aman lagi belum koneksinya, guys? Tadi lompat bentar. Anjing ngedrop bitrate-nya bentar ya. Aing enggak bisa ngatur ini masalahnya formasi. Duh, loket semua. Iya, gembok semua ini. Subasa di mana nih? Anjing maju dong, senternya lagi maju gini sekarang. Nah ini udah bener sih, advancing offense. Enggak, ini Subasa aja lebih ke depan. Jadi kalau dia mau drive shot lebih enak. Udah aman belum guys koneksinya? Udah ya? Shuga lagi tendangan macan sama si Jarjit. Oh gara-gara dia pergi ke Okinawa gara-gara gak ngasih tahu. Gue kira gara-gara masalah ini, match yang jantung ini. Mana sih? Anjing nih. Eh kunaon iya anjing. Nah yang mana kunaon gelo. Jing dari tadi kayak gini terus bangsat. Kenapa tuh Bi? Belum bener ininya. Apa namanya? Engine game nya masih banyak banget.